Mau videomu seperti barusan? Yuk, ini caranya. Halo, kembali lagi bersama channel Power Editor. Terima kasih yang sudah menonton video-video pada channel ini. Ataupun yang baru masuk pada channel ini, bisa langsung aktifkan notifikasi lonceng di bawah supaya tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Oke, kali ini kita akan men-share sedikit tutorial bagaimana caranya membuat opening text typewriting dengan tulisan sinematik. Untuk pertama kali, kita harus mempunyai sebuah footage yang akan kita berikan teks sinematik. Kemudian setelah itu kita tambahkan teksnya pada di sini default text, dan kita tambahkan tulisan sinematik dengan caps lock. Oke, apabila sudah, ganti fontnya menggunakan Montserrat. Kita tarik, sesuaikan dengan yang kita inginkan durasinya. Setelah itu kita copy dan pastekan dari teks seperti ini pada layar yang baru. Setelah itu, ini yang layar paling atas pada teksnya, kita bisa ganti warnanya menjadi warna merah. Nah, setelah diganti menjadi warna merah, bisa kita pergi ke animasi, dan pada in-nya kita bisa tambahkan teks typewriter seperti ini. Oke, karena ini masih terlalu cepat, bisa kita ubah dari durasinya menjadi 2 detik saja ataupun 2 detik setengah, bisa seperti ini. Oke, apabila sudah, biar lebih bagus, kita tambahkan audio. Nah, pada audio kita pergi ke sound effect, cari yang tulisan cinematic, ketikkan saja. Kemudian kita tambahkan yang A60 second dark cinematic. Nah, pada kali ini saya akan tambahkan. Kemudian kita akan play dahulu. Oke. Di sini karena terlalu panjang, kita potong dahulu. Kita buang. Kemudian kita akan tambahkan yang paling bagus, yaitu adalah sound effect typewriting. Kalian bisa mendownloadnya di deskripsi, kalau tidak ada bisa cari di internet ya. Di sini saya akan masukkan. Oke, untuk durasinya seperti ini. Karena durasi dari sound effect-nya agak pendek, berarti kita kurangi saja untuk animasi in-nya menjadi 2 detik saja. Nah, karena terlalu cepat ya, kita kurangi lagi. Jadi nanti bisa di-adjust. Oke. Kita hapus tuh yang bagian sini. Sesuaikan dengan ketukan dari lagunya atau background sound musiknya. Nah, potong sampai sini. Karena ini terlalu panjang, kita potong juga. Oke, dan seperti itu, kurang lebih. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Thanks for watching. Jangan lupa share, like, and comment jika itu bermanfaat.
Dan nantikan video-video terbaru lainnya pada channel ini. See you in the next video.